jelas masyarakat kami sudah tahu ini. Kami pun dapat informasi itu, kalau suruh gotong royong bersihkan sungai itu, dia tidak mau, ketakutan sama ada buaya ini, ya kan? Dia ketakutan. Jadi kami sebagai apa itu perwakilan masyarakat sudah berpikir kalau sungainya tuh semak, ataupun pengairan kurang lancar, jadi kan menghambat masalah ekonomi masyarakat. Mungkin dengan adanya banjir, banjir yang lumayan lama, kemudian menggenangi perkebunan, perkiraan kami mungkin mereka itu melalui kebun-kebun warga.